na nga. Anda mau ngomong enggak sopan ke saya? Bisa nuntut. Nama jenazah siapa? Kesesuaian KTP. Mas, itu yang ini rumahnya kan 20 meter ini dari pihak tower. Padahal tinggi tower lebih dari 30 meter. Kan kemungkinan roboh bisa, iya kan? Kalau untuk itu yang tadi, Pak, tadi yang 20 meter tadi rumahnya. Kalau menurut siapa yang tanggung jawab? Paling pihak pengembang nanti, ya ini saya kasih santunan segini, iya kan? Jadi takut gitu kan bahasa. Juga nggak ada nominalnya kan berapa dikasih santunan 100 juta atau 200 juta kan nggak ada kan paling cuma dikasih santunan gitu loh dia tuh 20 meter loh di rumah nggak sama sekali nggak diajak ngomong biasa itu nggak dia kok jadi semua warga sepakat semua warga menolak, sepakat ya? Untuk menolak dari dulu mulai dari bulan 2 kemarin waktu demo pertama kita sudah dikasih tahu betul-betul sampai dibangun dengan segala risiko kerugian ya. Secara data call yang kita miliki memang itu data dari yang hari ini demonstrasi itu di atas 60 meter semua di atas 50 jadi sudah kelewat jalan bukan di lingkungan wilayah tower sendiri. Artinya jika warga sekitar itu meminta dibongkar dan menolak itu bagaimana? Bisa atau? Ya, jadi itu nanti saya sesuaikan, saya gini Pak. Karena regulasi kita sudah masuk ke perizinan. Perizinan sudah legal semua? Sudah, kita sudah masuk ke perizinan Pak. Sebenarnya sudah masuk. Dan karena masih proses, dan biasa Pak, kalau masalah kita pengembang itu kan sebenarnya kita pernah bekerja seperti itu. Jadi memang kita semuanya proses ini nggak akan tower itu bodong tuh nggak akan pasti akan berizin seperti itu. Tapi apa benar izin berbual ini sudah mulai bangun itu benar begitu atau belum? Sedang berproses mas. Jadi tower ini pun belum selesai. Oh, gitu. Tower ini belum selesai, belum beroperasi dan ibaratnya tower ini belum bisa dipakai apa-apa.